So, ini di malam ulang tahun gue pingin ngajak suami gue dinner di tempat restoran di Bali yang belum pernah kita datengin. So, kita sekarang di jadi ini ceritanya romantic dinner ya, antara gue dan suami gue. This special night, my birthday. 33, happy birthday to me. Birthday to Melissa. Thank you, baby. I love you. Love you too. Jadi, gue sekarang udah 33 tahun. 33 tahun. Dan suami gue nanya, gimana sih, babe, perasaannya umur 33 tahun sekarang? Rasanya gimana ya? Kayaknya lebih lebih quality time aja. Gue lebih suka ngelakuin sesuatu yang apa ya, yang jelas udah gak ada kepikiran untuk ngerayain birthday gue. Udah gak ada kepikiran ke situ, yang apa, ngerayain birthday, terus besoknya hangover. Sekarang kayaknya gak kayak gitu ya, soalnya udah punya dua anak juga. Lebih ke quality time sama keluarga di birthday gue ini. Dari tahun lalu juga begitu. Kita lebih quality time, entah kita nginep di suatu tempat, bawa anak-anak. Jadi yang benar-benar keluarga, family comes first. So ya, yeah, untuk party-party kayak enggak, makanya kan sekarang gue enggak ngerayain party, enggak ngerayain birthday. Jadi lebih ke ya kayak romantic dinner sama suami, terus nanti kita weekend mau nginep di hotel yang nanti gue bakal liput juga. Pokoknya di birthday gue ini, karena gue birthday ini sekarang hari Selasa, which is weekdays, dan mau kemana juga gitu ya. Besoknya suami gue kerja, jadi ya udah kita dinner dulu dan lanjutin sama family-nya itu pas weekend. Segitu. Jadi ikutin terus ya. Birthday gue yang ke-33. Tua gak sih? Kayak thank you.
Oh, ini toiletnya keren banget. Ya, oh. Wow. Gila, gue amazed banget sama toiletnya, keren banget dan lightingnya keren juga. Oh. Okay. Okay. Our food is coming. Shit. Tenderloin. Selamat makan. Bon appetit. Kita habis dinner dan makanannya enak banget sih. Tadi kita modelnya tuh kayak gue pesen 2 main course, pasta sama tenderloin tadi, dan side-nya itu kita pesen bruschetta dengan 3 rasa, tuna, mushroom, and beef. Dan itu kita buat share ya, jadi gue bisa coba semuanya, suami gue bisa coba semuanya, dan itu makanannya dengan 3 itu aja udah kenyang banget karena porsinya lumayan besar, especially pastanya itu tadi gue pesan pasta mix seafood gitu ya, jadi itu enak banget. Dan sekarang kita mau tadi before dinner we had a apero, gue pesan negroni, suami gue pesan apa kamu? Rum something, forgot the name. Pokoknya rum mix cocktail apa gitu ya, dari rum. I think Thai something like that. Muay Thai. Muay Thai. Pokoknya gue pesen Negroni the best sih, klasik. Negroninya itu strong. Dan ini mau gelas kedua. Karena abis makan dan suami gue ganti. Dan abis coba Negroni gue, dia mau ganti Negroni. Jadi sekarang abis dinner kita mau cocktailan lagi. Dan tunggu sampai weekend, gue bakal meliput birthday party gue with my family, my kids, my 2 kiddos. Kemungkinan kita kemana sih? No, rahasia, jangan dikasih tau. Jadi kalian tonton terus ya. Birthday gue kita mau stay di mana sih? Surprise. Itu surprise. Pokoknya jangan di skip. Tonton terus birthday seru gue yang ke-33. Oh my god, I feel so old now. Happy birthday.
staycation. Hari ini itu tanggal, persisnya weekend, hari Sabtu. Tanggal berapa sih? 24 tanggal. Umur 33 itu kemajuannya ya adalah gua lupa tanggal. Sekarang hari Sabtu, tanggal 20 Oktober, karena kemarin kan gue birthday itu tanggal 16 Oktober, yang ke-33 tahun, ketuanya 33 tahun, dan kebetulan tanggal 16 Oktober itu jatuh pada hari Selasa, which is itu weekdays, dan anak-anak sekolah, anak-anak lagi sekolah, apa weekdays, dan suami juga kerja, terus ya udahlah ya, jadinya dinner kan waktu itu udah gue kasih lihat kan tadi kalian udah nonton dinner, abis dinner dan sekarang weekend, kita menanti weekend dan celebrate sama family. Ini yeah, judulnya Family Moon. Yeay. Kita ada di Astra Hotel Kuta. Cari hotel yang dekat-dekat aja karena dan paling utama sih kita nyari hotel yang ada fasilitas banyak buat anak-anak, kayak contohnya ada slider, ada pool buat anak-anaknya, namanya be careful. Okay, ya gitulah, pokoknya tetap tonton terus, mau tahu keseruan kita itu pastinya repong banget buat anak dua tanpa pembantu. Oke, lagi pula satu malam doang buat family time aja. Oke, tunggu dikit. Tonton. Ini bawa dua anak di toilet ya. Toilet umumnya Hard Rock. Jadi keren banget. Dingin banget. Kita baru check in. Suami lagi ngurusin check in dan gue ngurusin anak. Jadi kita lewat jalan pintas. Katanya lebih dekat. Up. Shortcut. Untung ada panas karena tadi pagi di Bali hujan, dan kita kesini karena mau gunain, mau swimming lah sama anak-anak, dan ya untungnya Bali ada matahari sekarang, jadi sekarang kita mau langsung swimming. Mau ke pool yang tempat anak-anak. Jadi udah siap ya. This is outfit gue. Okay lah ya. What wait? Anyway, you need to count that. Yeah. Jadi kita nginap di sini malam, dan Kuta itu deket rumah ya, bukan di luar kota atau bukan di Ubud, atau intinya nggak jauh, dan kita cuman
minat di sini karena di sini poolnya gede banget dan ada fasilitas buat anak-anak. Jadi kita spend time more buat anak-anak di sini, buat manjain mereka. Bukan manjain yang ulang tahun ya, mamanya udah tua. You happy? You happy? Lihat aja makanannya nggak sehat. Eh, happy? Happy. Where do we go? We go for what? We go to swimming. Swimming? Yeah. Okay. And you? Hi. We go to swim. Yeah. Mama mau dong? Ya. Can I take? Ya. Mama ini. Okay. Thank you.
Sekarang kita lagi siap-siap mau dinner, early dinner sih, karena sekarang itu jam berapa, Beb? Jamnya 6.35, 6.40 gitu deh. Terus, ya gue udah rapi, anak-anak udah mandi semua pastinya. So, let's go cari makan. Tapi kayaknya kita cari makannya di hotel aja. Besok baru cari makan di luar hotel. Let's go. Nih kalau bawa anak, perlengkapan harus bawa tas ajaib. Harus bawa tas ajaib isi Pampers, terutama buat si kecil, bawa minum, cadangan. Dan bawa wet tissue. Okay, let's go. Jadi lucunya, gue nggak terlalu gila sama swimming, nggak gila sama pool, dan sama kayak anak gue yang kedua ini. Tadi dia selalu kalau kena air tuh bawaannya ya gitulah, kalem. Kalau ini mereka berdua sama gila ya. Tuh, you see, ini berdua sama gilanya deh. Dan gue berdua sama dia sama bosi, bukan bosi sih, galak. Jadi kita mau cek restoran di dalam, di Hard Rock apa aja. Terima kasih. The light. Oh, be careful. Oh ya. Yeah. Ya, itu yang tadi gue bilang, mereka lagi banyak renovasi di sini, jadi ya panggung yang biasa buat live music itu direnovasi, terus banyak kamar-kamar yang pindah, ada sebagian kamar juga direnovasi. Hai.
Jadi kita masih nunggu orderan. Pesanan kita datang dan anak-anak gue udah pada lapar. Tapi bagusnya di Hard Rock Cafe ini, kita lagi makan di Hard Rock Cafe-nya, dan untuk yang in house itu kita tadi dapat akses pintu dari belakang ya, lebih dekat. Jadi kita enggak perlu keluar dari hotel dulu. Sorry, tadi lobet mati, kamera gue mati. Jadi tadi lobet, terus kamera gue mati. Dan ya tadi sampai mana sih gue ngomong? Ya pokoknya buat anak-anak, buat family, itu Hard Rock Hotel Bali itu bagus. Dan emang ini gue udah yang ke, ini baru yang ketiga kalinya sih gue nginep di Hard Rock. Dulu yang dua kalinya zaman gue single, belum nikah, masih sama teman-teman, itu pertama kalinya, dan kedua kalinya gue stay di Hard Rock Hotel Kuta. Dan dulu masih jadi turis, dan semenjak nikah, punya anak, kita baru sekali bawa family sama anak-anak stay di Hard Rock Hotel Kuta. Dan sekarang experience-nya beda, karena bawa anak-anak, family, dan buat gue ya, pool-nya bagus, walaupun sedihnya sih lagi direnovasi ya. Cuman, ya udahlah. Poolnya masih banyak juga sih, masih ada slider segala macam, jadi ya oke lah, fine. Dan lagi pula kita cuma satu malam di sini, ya buat main aja, spend time sama anak-anak, kayak gitu. Nah, ini nih dia lagi mewarnai tuh. Warnain apa sih sayang? Warnain apa? Oh happy bener. Jadi dia dapat kayak gini. Biar anak-anak sibuk. Dan Cila, yang satu anak gue kelaparan, nungguin makanan. Kelaparan dia lagi main handphone. Oke. Dan papanya? Papa happy. Thank you. The wife happy ya. Papa happy. Papa happy. The wife, the kids happy, papa happy. Oke. Okay. I love you sayang. Ini best of gue yang paling the best. Suami tersayang. Oi. Yaudah kita masih nungguin makanan, nanti makanannya gue kasih lihat ya. Selamat makan, ciri-ciri makan ini. Ini pesanan gue. Pesanan dia. Selamat makan semua. Selamat makan. Nyam, makan dulu ya. Di sini sepi banget, enak. Jadi di sini sepi banget. Kita tadi habis makan itu Hard Rock Cafe di sana. Kita habis makan terus kita ke sini. Gue mau minum wine dan mau cari udara segar. Sampingnya tempat ini kayak nguasain sendiri gitu, kayak private punya kita. Itu enak banget. Bersih loh.
Coco Crunch milknya. Ini makan sendiri juga, Coco Crunch tanpa milk. So ini breakfast ronde 1 yang gue ambil. Banget hari ini lagi bete banget karena tadi pagi gue sempet nge-record untuk vlog gue saat breakfast di Hard Rock Hotel Bali. Jadi kita bangun terus breakfast segala macam, gue udah liput segala macam makanannya, dan ternyata pada saat tadi gue mau transfer, gue udah sempet replay gitu di kamera gue bisa, dan pada saat gue mau transfer ke laptop itu bisa gue play juga di media player gitu. Terus kayak gitu pas gue transfer, gak tau kenapa ternyata gak bisa, error gitu. Dan ternyata pas gue selidikin ya udah kena virus. Nah, jadinya gue gak ada backupan dan mau ditransfer juga gak bisa. Walhasil rekaman gue yang breakfast tadi pagi, day 2 in Hard Rock Hotel Bali, itu gone. Jadi kayak percuma gitu, gue tadi pagi gue breakfast, gue liput makanan ya segala macam dan review, ya hilang. Jadi ya udah, kalian nggak bisa lihat, nggak bisa berbagi ya kalau breakfast di Hard Rock Hotel itu makanannya kayak gimana sih. Pokoknya yang tadi gue kasih rangkumannya aja, makanannya itu kayak di hotel-hotel lainnya gitu ya. Terus dia ya ada tumpeng, ada nasi kuning, ada masakan Indonesianya juga ada. Terus ada English breakfast, American breakfast itu ada. Terus buat anak-anaknya ada cereal, terus ada susu, terus jus juga ada. Mereka juga jual detox jus gitu, kayak jus-jus sehat gitu ya. Dan sekarang gue lagi, karena masih di Hard Rock Hotel Bali, jadi dia kan spot poolnya itu banyak banget ya. Yang kemarin kalian sudah lihat kan, itu spot poolnya yang benar-benar di senternya gitu di bawah itu luas banget dan rame banget ya, karena di situ benar-benar pusat poolnya itu pada ngumpul di situ gitu loh. Dan pasir-pasir ala-ala pantai-pantai gitu kan, pantai buatan maksud gue, yang ada pasir-pasirnya gitu. Terus kalau di sini lebih bersih dan dekat kamar gue juga, dekat kamar gue jadi lebih enak dan lebih sepi, quiet, lebih apa ya, lebih intim aja di sini. Kalau yang kemarin itu lebih rame, lebih banyak orang. Terus tapi lebih banyak juga fasilitasnya, ada prosotan segala macam. Kalau ini ya cuma standar gitu aja, tapi ya lebih apa ya, elegan aja kalau pool di sini gitu. So ini day 2, nanti sore gue bakal balik ke rumah karena di sini cuma satu malam nginep, cuma untuk bawa anak-anak main aja, quality time, terus benar-benar di ulang tahun gue tahun ini gue pingin mendekatkan diri ke keluarga, gue pingin membahagiakan keluarga gue, itu sih intinya. Keep watching ya, jangan di skip, oke? You.
Yeah, bye bye Hard Rock Hotel Bali. Oh, thank you. So, kita udah check out. Tuh anak gue lagi di. So, because Oka is just in here. Sorry. Oka just in here. Okay. Hari ini kita check out. Dan kita mau makan siang dulu dekat Hard Rock Cafe, Hard Rock Hotel ini. Ah, selesai sudah ya. Family Moon di My Birthday Station berakhir di sini. So, kita tunggu papa. Nunggu suami mau makan, ngajak anak-anak ke ada restoran Flapjack, maybe kalian tahu ya, itu enak banget waffle-nya, manis, apa, dessert segala macamnya. Anak-anak pasti suka. Dan berakhir di sini, weekend kita di My Birthday Session. Dan thank you Hard Rock Hotel for the hospitality dan servicenya bagus. Staff-nya ramah-ramah semua, friendly. Kayla, come here. Oke, okay, let's go makan siang dulu. Oke, okay, kita udah sampai. Finally. Tuh kan. Wow, 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 wow. Panas-panas gini enaknya makan beginian ya kan. Tuh. Oh my God. Sampai ya, tuh ini pesanan pertama. Gue bakal sharing sama suami karena dia belum lapar juga. Jadi ini kayak gue suka banget ini chocolate madness waffle. Ini masih waffle-nya panas. Ininya gue suka. Oke, mari makan yang panas-panas gini enak banget makan ice cream. Anak gue yang itu udah makan ice cream. Yang ini gue enak sih. Habis ronde kedua.